Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di toko sepeda dua putri ya. Toko sepeda dua putri ini di Jalan Raya Serang Cibarusah Pasirandu ya, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Ya, ini lokasinya. Nah, sebelah sana juga ya, itu ke Cibarusah. Ya, akan mereview nih pusat penjualan sepeda baru dan juga bekas ya, di toko sepeda dua putri ya. Kita awali dari sudut sebelah sini ya. Ini sepeda bekas ya, sepeda bekas ya di sini. Jadi tukar tambah juga bisa kalian di sini. Ini dari United nih, United tipenya tipe lama nih. Kenapa saya bilang tipe lama? Ini ada sambungannya seperti ini kalau yang tipe lama ya. Jadi ada sambungannya besi buat ya, United. Ini keren nih ya. Ini second ini ya. Di sini second. Untuk harganya juga di sini bervariasi ya, tergantung kondisi dari sepeda ini ya. Kalau kondisinya masih oke ya, harganya berarti lumayan mahal, agak mahal gitu ya. Oke, ada sepeda mini juga. Ada sepeda Pixi juga nih ya, ada dua sepeda Pixinya, sepeda mini ada dua nih. Di sana juga ada lagi sepeda mini anak sama dewasa. Ya, ini sepeda anak-anak. Di atas ya, sepeda anak-anak ini. Oke. Kenapa sepeda ini di saya liput? Karena sepeda ini banyak dibutuhin sama anak-anak kecil. Tapi kepakainya sebentar anak kecilnya, karena kan bertumbuh kembang ya. Jadi sepeda ini otomatis kepakainya sebentar. Jadi kalau membelinya yang baru, sayang-sayang juga. Nah, di sini ada sepeda anak juga ya, dari Pacific juga nih. Pacific ya, sepeda anak. Oke, sepeda mini nih, sepeda mini yang jadul juga ada nih, sepeda ontel ya, sepeda ontel jadul. Oke, pilihannya banyak nih. Kalau sepeda mininya kisaran berapa Pak? Sekitar 600. Kalau MTB Pak? MTB kayak yang di depan itu 1 juta. Ini MTB nya tipe lama ya? Tipe lama. Kenapa? 700, yang ini 700 teman. Tapi kondisi masih bagus ya Pak ya? Udah siap pakai ya. Kalau Pixi Pak? Pixi 600. Sepeda mini dewasa? Enam setengah 600 ya. Oke. Kalau ini 400-an ya? Enak ya. 400 ya teman ya. Jadi di sini banyak banget jual beli juga ya Pak? Jual beli juga ya. Di sini servis juga ya, servis sepeda juga. Jadi kalau sepeda kalian ingin diperbaiki juga di sini ya tempatnya ya. Toko sepeda dua putri ya teman ya, Jalan Raya Serang Cibarusah ya Pak. Monggo Pak. Jalan Raya Serang Cibarusah ya, alamatnya ini nih, di depan percetakan Piala ya. Terus di sampingnya lagi ada Steam Mobil. Oke. Ya teman ya, ini pilihannya saya rasa nih buat sepeda mania nih yang suka-suka barang-barang antik ada nih. Ya. Ini sepeda ini udah jarang banget nih. Phoenix mereknya ya. Ini udah tempelan ininya juga ya, emblemnya. Tempelan aluminium ya. Ini Phoenix. Ini ciri khasnya seperti ini nih. Zaman dulu, sepeda zaman dulu. Bannya kecil aja. Tapi ini bahannya luar biasa nih, keren banget. Buat ada lampunya juga tuh. Ada dinamonya nih. Jadi tempelin aja ke situ. Nanti dia bunyi nih, nyala. Ya. Phoenix. Ini sepeda-sepeda jadul yang ini. Cuman ini udah generasi kesekiannya ya. Jadi ini yang ciri khas yang jadulnya yang ini nih. Kalau ini udah
generasi sekarang, apalagi yang ini nih, udah sekarang banget nih. Oke, stangnya juga ya, sepeda. Aduh, ini empuk banget pengeremannya, gile ya, pengeremannya empuk banget, nggak ada duanya ya, empuk banget pengeremannya yang belakang, yang depannya juga enggak. Seperti itu sepeda anak juga nih, jadi bagi kalian ya yang memiliki anak mau beranjak gede ya, butuhkan sepedanya di sini. Bengkel sepedanya juga ya, bengkel sepeda ya di situ. Ini sepeda anak ya, kalau yang paling murah kisaran 400 sampai 3,5an ya. Nah di sini buat copotan juga nih, jadi sepeda kalian butuh apa-apanya di sini ada nih. Spare partnya juga ada di sini. Ya. Oke. Bang, ini bukanya dari jam berapa ya, Bang? Dari jam setengah jam 7 sampai setengah 6. Oh, siang ya, Bang? Setengah 6 sore ya, Bang ya? Oke. Okay. Ya. Sini ada bengkelnya juga, bengkel sepedanya. Ya. Bang, kalau sepeda yang ini nih BNMAX tapi yang ada shockbreaker-nya ya, kayak trail nih. Berapa, Bang? Kisarannya? Kisaran 3,5. Ini ada yang kecilnya juga, ada yang gedenya juga ya, teman ya. Jadi enak nih, ada shockbreaker-nya juga lagi depannya nih. Segitiganya udah kayak motor tuh. Nah, seperti motor-motor trail kayak gitu. Sepeda BMX. Ya. Ini yang jadul banget nih. Jadi bannya ada merahnya, ada warna kremnya, ada hitamnya. Itu sepeda zaman ban-ban zaman dulu ya. Nah ini nih, ini yang aneh lagi nih. Ya bang ya, dari United ya ini ya. Ini mah tipe baru ya. Ini. Iya tapi tipenya tipe zaman sekarang ya. Ini berapa bang yang ini bang? 5,5 aja teman ya. Ini masih oke banget, masih bagus. Terus bentuknya juga beda nih sama yang sebelahnya. Sebelahnya kan dia ada dua nih, ini satu aja tapi gede nih, inner kabel lagi ya. Terus di sininya tuh ini keren nih, yang ini ya, keren banget ini, 5,5 aja. Oke ya, jadi pilihannya banyak, datang aja langsung ke Jalan Serang Cibarusah ya, Jalan Raya Serang Cibarusah Pasir Raya Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat. Jadi di situ ada percetakan piala. Ya, Bapak Rafa Jaya Mandiri depannya ya. Terus ada Steam Mobil juga. Pokoknya gampang kalian mah itunya ya, di Pasir Raya. Oke. Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat. Ya, semoga bermanfaat review kita kali ini ya. Kalau kalian membutuhkan tip sepeda ini atau ingin membelinya atau pengin tukar tambah juga, bisa datang langsung ke sini ya. Ke Pasir Raya, Jalan Raya Serang Cibarusah, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Oke. Okay. Ya, kita reviewnya ini kita ulang lagi. Pusat. Ya, jual beli sepeda second. Ya. Pusat penjualan sepeda baru dan juga second. Ya. Pusat jual beli sepeda baru dan second. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.